Ya, halo guys, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan memproses bahan bonsai sanjang exposed root. Ada 4 bahan yang di depan kita ini. Ini kita potong segini dulu. Ini kita buang. Kita ambil kerusan yang ke bawah ini. Untuk atasnya ini kita potong agar yang bawah ini bisa lebih cepat besar. Kita potong kurang lebih segini. Ini kita buang dulu saja biar kelihatan. Nah, untuk yang cabang ini juga kita buang. Untuk yang ini kita buang. Buang sayang yang belakang. Ini kita cadok, kita rapikan. Lebih seperti ini dulu. Nah, kita lanjut bahan yang kedua. Kita buang yang bawah ini, kita buang saja. Kita pakai untuk terusan dua ini yang subur, jadi biar penarikannya nanti lebih cepat untuk pembesarannya. Juga kita fokuskan saja. Bongkar, kita lihat akarnya, guys. Kita bongkar-bongkar media. Kita semprot aja ya, guys, biar cepat. Air. Nah, ini udah kita semprot akarnya. Nanti kita seleksi. Sambil nunggu itunya agak kering, kita lanjut bahan yang ini, guys. Ini kita
ini banyak sekali tumbuh di akar-akar seperti ini. Sebenarnya kita pakai buat bantu pembesaran akarnya juga bisa, guys. Kita kasih penyangga dulu, guys. Kasih penyangga biar akarnya bisa berdiri. Masih ada tali rafia. Kita buang dulu, guys. Nah, ini udah kita semprot. Untuk ini akarnya sepertinya masih bisa kita tekuk lagi nanti. Tapi ini kita tinggal dulu. Kita lanjut bahan yang keempat ini, guys. Kita lanjut seleksi cabang-cabangnya dulu, guys. Ini sementara kita buang dulu. Tunas-tunas. Kita buang-buang dulu, guys. Biar jelas. Ini sepertinya dibuang sih. Nah, ini sudah saya pilih, saya seleksi untuk cabang-cabangnya. Sekarang saatnya kita bongkar. Kita bongkar untuk bedengnya. Setelah kita bongkar, ya mohon maaf guys, ternyata saya ada acara dadakan. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian juga tahu untuk perkembangan bahan bonsai sanjang exposed root ini. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Ya, itu tadi guys untuk proses sanjang exposed root-nya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.